Aku pernah makan di situ, guys. Saigon Po. Mie irisan daging sapi menunya. Enak, eh. Assalamualaikum, kembali dengan saya Mbak Ni Channel. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu, bahagia, dan jangan lupa bersyukur ya guys ya. Kali ini saya ada di daerah Kowloon Seng. Kebetulan saya ada barang yang mau saya beli, dan belinya itu di Kowloon Seng. Abaikan muka saya masih pucat karena masih batuk, masih serak banget. Ikuti saya mau beli apa ya. Itu gunung di Kowloon City itu namanya Lion Rock. Tapi nggak kelihatan lionnya. Oke, saya pernah naik ke atas ke puncak waktu hiking sekitar 8 tahun yang lalu. Saya tadi dari rumah naik Siupa. Siupa itu adalah minibus warna hijau. Saya tadi dari rumah naik Siupa, kemudian turun di seberang jalan, kemudian lewat terowongan, dan ini sudah nyeberang. Saya ke Kowloon Seng mau beli beras merah, guys. Sapkukmai itu adalah 10 macam beras dan kacang-kacangan. Ada beras merah, beras putih enggak ada, yang beras merah, beras hitam, kacang-kacangan, segala macam, pokoknya jumlahnya 10. Namanya Sapkukmai. Kenapa saya belinya di Kowloon City atau Kowloon Seng? Karena di sini itu lengkap banget pilihannya, guys. Dan banyak sekali. Ini ada di sepanjang jalan ini. Ini banyak sekali penjual, ada seafood lah, ada bermacam-macam kacang-kacangan, beras lah, apalah, daging babi lah. Saya nanti mau beli di kayak bukan toko ini, ding, yang sebelahnya lagi. Saya sudah ketiga kali kalau nggak salah beli di sini. Ini buah-buahan di sini juga bagus banget, semuanya fresh. Tapi di pasar Kowloon City ini agak sedikit mahal ya guys. Nanti saya mau beli di toko ini. Saya mau beli di toko ini nanti yang bungkusan itu. Saya mau beli nanti aja itu yang $45. Sekarang mau belanja dulu. Itu di seberang itu pasarnya, pasar Kowloon City. Sayuran lah, daging lah, apa ikan lah. Saya mau cari toko Indonesia. Dan ini adalah toko pecah belah, bermacam-macam pecah belah. Saya pernah beli teflon, beli panci, terus apa lagi, banyak banget. Sekarang saya mau masuk ke toko plastik, guys. Ini toko Taiwan, menjual bermacam-macam produk Taiwan. Ini adalah bermacam-macam plastik, mulai dari plastik. Sekarang mau nyebrang. Kita mau beli ikan, guys. Ikan. Makanan scan dulu kalau si penarikut ikan ayam ngam.
Inilah pasar Hong Kong, guys. Ini di Kowloon City. Saya mau cari ikan. Ikan di sebelah mana ya? Soalnya saya tuh jarang ke pasar ini. Jadi kurang paham. Yang jual ikan di sebelah mana ya? Ini kok jahe-jahe. Ini buah. Saya jarang banget ke pasar ini, kalau nggak salah cuma 2 kali. Jadi kurang begitu paham. Mana pasar ikan ya? Pasar ikan mana ya? Ini pasar ikan. Sekarang mau beli sayur dulu. Sudah beli ikan. Sekarang mau beli sayur. Okay, selesai, sekarang mau beli beras merah. Mau beli apa, guys? Beli apa? Ini adalah toko pecah belah.
sekarang mau beli beras merah, guys. Có dự sắp cổ mày hả? Sắp cổ mày à mày đi chợ? Hay à? Thôi dự chậm ngủ. Hay à, dự chậm mà. Có bạn xí xịt đi tí mà. Hả? Hay. Nhớ cò. Hay. Sudah selesai belanja, beli beras merah, beli ikan, kemudian beli kantong sampah. Sekarang mau cari makan karena saya belum makan siang, guys. Buah-buah di sini fresh banget. Pingin makan buah tapi masih batuk. Tisu banyak. Apa sih nggak mantek ya? Sementara nggak beli buah dulu karena lagi batuk. Maunya berang. Enak makan apa ya? Aku kan belum makan siang. Jam berapa? Jam 1:30. Saya sudah sampai rumah. Ini yang saya beli tadi di pasar Kowloon City. Ini beras Sap Kuk Mei. Satu kantong ini ada 10 macam beras. Ada beras merah, beras jagung, beras hitam, apapun. Pokoknya ada 10 macam, guys. Dan setiap hari saya sama majikan makan ini. Ini beras sebelum dimasak harus direndam dulu minimal 2 jam. Kemudian biasanya saya campur sama beras putih perbandingan 1:1. Ini bagus untuk kesehatan.